Cinta. Alamak. Okeylah. Bolehlah. Sebenarnya cinta tu satu lumrah lah. Kita akan rasa sayang pada seorang tu bila kita ada perasaan tu kan. Sebab Nabi Adam pun diciptakan oleh Allah SWT. Dan bila Nabi Adam itu kesunyian, maka Allah ciptakan Hawa sebagai peneman Nabi Adam. So dari situ wujudnya fitrah sayang dan menyayangi antara satu sama lain. Dia kata cinta tu is untuk kita perasaan untuk kita complete each other. Especially bila kita dah decide untuk berkahwin. Then cinta tu orang kata memang wajib harus ada dalam satu perkahwinan tu untuk kita sayang each other lah. Love ini juga adalah first time jumpa dia masa dia baru masuk tempat kerja yang sama. And then dekat situ dah start nampak something special about her. Masa first jumpa dia tu okay, ada macam cakap Amin ni quite handsome juga lah. Tapi dah hati cakap mesti boyfriend orang ni. Masa tu start lah kawan macam biasa je. Mula-mula memang tak nampak apa-apa, memang tak dapat rasa apa-apa. Tapi bila lama-lama, bila dah hari-hari jumpa, and then dah ada satu perasaan yang saya rasa dia ni memang special untuk saya. Masa tu adalah bagi hint kat dia cakap actually tak nak cari boyfriend, nak cari suami terus. And dia pun cakap the same thing. So kita orang pun cakap okey, tak apalah, kita kawan je dulu. Lepas tu mula-mula memang tak terdetik pun nak cari jodoh kat tempat kerja. Tapi bila dah berdoa, lama-lama Allah bukakan hati yang mana Nurwani yang saya nampak hari-hari ni akan menjadi isteri saya. Yang buat saya tertarik dekat Amin is dia adalah seorang lelaki yang sangat penyabar, sangat bertanggungjawab. Dia ni macam easy going person. Dia lincah, dia childish sikit. And then dia pun jaga solat dia. Background dia pun daripada orang yang baik-baik. That's why saya tertarik dekat Nurwani ni. And then dia jenis orang yang cool. Dan saya ni pula jenis macam bebel. So rasanya macam kita orang punya different perangai ni mungkin buatkan kita orang serasi. Semua orang mengharapkan kebahagiaan sampai ke jannah. Untuk mencapai kebahagiaan tu, saya mengharapkan Wani sedia menerima saya seadanya. Dan juga segala kebaikan kita kekalkan dan keburukan tu kita asah bagi jadi yang lagi baik. Semoga kita orang punya hidup ni akan lebih bahagia. Orang kata cap. Cap. Ada lagi ke? Jika cinta mampu untuk kulukiskan kegelisahannya penuh dengan okay, so far sekarang ni biasalah berdebar tu, tak sabar nak habiskan debar-debar hari. So ni insyaAllah semuanya berjalan lancar. Aku menyimpan rasa ingin bertemu insan yang masih rahsia dan teristimewa. Nabi Muhammad saya. Aku ingatkan kau dan aku kawin dengan kau dan anakku. Semuanya dengan kau dan mas kau itu di dalam sedikit tunai. Aku terima nikah Nurwani binti Bahrum dengan mas kawin 500 sedikit tunai. Okay, itu semua. Alhamdulillah. Pencarianku kini telah berakhir.
Insya Allah ke syurga.